lagi tidur nih sekarang. Ampun, liatin banget, Alhamdulillah. Rewel nggak, Kak? Rewelnya kalau mau, kalau dia udah pup nih, udah risih kayaknya. Itu doang sih, sama paling kalau misalkan mau nyusu aja gitu. Oke, ASI aman ya, Kak? ASI? Alhamdulillah aman. Tadi dicek sama dokter ya, dok ya? Apanya? Saraf. Sama dokter AT juga, udah dicek semuanya, Alhamdulillah sehat. Sebenarnya sih, kalau siapa-siapanya tuh kayaknya nggak bisa ditentuin ya. Sendiri aja sih. Sendiri, dan maksudnya ya sama-sama belajar, kita sama-sama belum pernah punya pengalaman apapun tentang mengurus anak, karena sama-sama anak bungsu juga kan, Rey juga anak bungsu, aku juga anak bungsu, dan di keluarga kita juga nggak ada yang belum ada yang punya bayi, baru semua punya bayi. Baru minggu ini, baru bulan ini juga. Jadi benar-benar belum ada pengalaman kalau untuk saling ngurusin baby, makanya sama-sama ya. Sama-sama sih, aku bilang ke dia kayak, ya motivasinya kita ngurus anak ini bukan kayak cuman handle doang ya, tapi maksudnya lebih ke gini, ya udah siapa yang mau deket sama anak, ya udah berarti lebih deket lagi touchnya ke anak, jadi kita berlomba-lomba untuk bisa lebih deket sama anak kita sendiri. Amin. Kalau panik kan sebenarnya indah sih masih kok. Pas awalnya sih aku gitu kan. Aku juga jujur. Aku juga jujur dok, itu aku panik banget, cuman pas ke ruang bayi dia nangis, semua tanya kan, terus ini nggak apa-apa nangis, nggak apa-apa karena itu mengatir. Mungkin bisa dijelasin ke dokter kalau bayi nangis tuh nggak usah panik karena baru-barunya kan makin kebuka makin dia nangis kan, jadi makin mateng, nggak apa-apa. Adik bayi masih belum bisa mengekspresikan apa yang ada, jadinya apapun dia ya nangis, nggak apa-apa. Jadi sehat ya kalau misalnya sehat ya harus aku. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.